Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kemhan. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, pasti dong ya. Karena kali ini saya Suara Madina kembali hadir di tahun 2022 dalam Defense Advocate. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait tentang Kementerian Pertahanan. Tentunya ini akan memotivasi Anda, akan memberikan inspirasi juga, dan yang paling penting adalah informasi-informasi penting akan tertuang dalam podcast di Defense Advocate Podcast Resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan yang paling terpenting Sobat Kemhan kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti pagi hari ini sudah hadir juga bersama saya yaitu Brigjen TNI Oktaheru Ramsi Sip, MSC selaku dirjak Strahan, Direktur Kebijakan Strategis Ditjen Strahan Kemhan RI. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum selamat Mbak pagi, Dina. Pak Heru. Selamat pagi, Mbak. Selamat ya. pagi, selamat pagi, semuanya. Nah, ini karena kita masih berada di tengah pandemi, Pak Heru. Jadi, kita harus tetap taat protokol kesehatan Baik. dan tim kita semua ini, Baik. termasuk saya dan juga Pak Heru, ya, ya. untuk Sobat Kemhan. Ini sudah uh, melakukan uh, tes atau swab antigen. Gen. Jadi uh, sudah dinyatakan negatif, kita yeah. bisa aman dan nyaman ya. Yeah. Yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan uh, yeah. walaupun masih berada di tengah baik. pandemi. Baik, Pak Heru mungkin yeah. boleh, uh, boleh ya biar lebih nyaman boleh ya. Iya, <laughs> lepas juga nih. Terima kasih Mbak. Ya, Terima baik. kasih. Dan kita yeah. gunakan headphone kita. Baik. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait uh, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memang yeah. terkhusus adalah kebijakan pertahanan negara. Baik, yeah. like, Pak Heru hmm. uh, ini tentu sebelum kita membahas terkait dengan kebijakan pertahanan negara yang memang uh, sudah ahlinya banget lah ini Pak Heru <laughs> gitu ya. Makanya diberi kesempatan untuk hadir yeah. dalam podcast Defense Advocate ini dan yeah. saya ingin bertanya dulu Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi mm. um, tugas utama yeah. dan fungsi dari uh, kebijakan strategis Ditjen Strahan Kemhan iya. RI ini. Baik Mbak. Uh, ini kalau kita lihat di apa, pasal 16 Undang-Undang uh, nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Itu tidak terlepas dari uh, tugas pokok Menteri Pertahanan hmm. sebenarnya. Uh, beliau membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Kemudian menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden. Kemudian menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kerjasama di bidang pertahanan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan strategi lainnya di bidang pertahanan negara. Dan uh, tapi ya, Pak ya. terkait dengan mm -hmm. empat kita sebut empat <coughs> lini atau empat apa tadi Pak? Empat direktorat. Empat direktorat yang memang difokuskan. Ya. Di Dirjen Strahan ini ya yeah, Pak, yeah, itu yeah, yeah. Uh, punya fungsinya masing-masing ya Pak? Iya, yeah, yeah, mm -hmm. yeah. kita punya fungsi masing-masing yang uh, menyesuaikan dengan tugas pokok dir, uh, Dirjen Strahan. Mm -hmm. Tapi itu semua dalam rangka memberikan dukungan kepada Bapak Menhan baik okay. jadi yeah. memang um, banyak walaupun ada empat direktorat ini tetap difokuskan dan mm. harus izin ibaratnya seperti yeah, itu ya pak yeah, izin yeah. dari uh, menteri betul, pertahanan betul, seperti betul, itu betul, betul, betul. pak kalau kita bahas tentang tujuan dari uh, mempertahankan negara ini kan yeah. yang memang selalu disampaikan gitu ya pak yeah, ya oleh yeah, Kementerian yeah. Pertahanan itu adalah yeah. menjaga dan mm -hmm. melindungi keutuhan negara. Mm -hmm. Terus juga ada kedaulatan negara yeah. dan yang paling penting nih sobat kemhan yaitu keselamatan bangsa. Yeah. Karena memang uh, kalau tanpa adanya Kementerian Pertahanan gitu yeah. juga dan juga kerjasama lini-lini dan stakeholder yang terkait mm -hmm. ini mm -hmm. kita tidak bisa menyelamatkan bangsa kita. Nah yeah. lalu pak itu kan yang memang uh, ada gitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun mm. 2002 gitu yeah, ya pak betul. ya memang difokuskan pada pasal keempat. Ya. Namun pak e, dari hal-hal tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam rangka e, menjaga e, dan juga melindungi kedaulatan NKRI, mm -hmm. terus maksudnya negara keutuhan wilayah mm -hmm. NKRI dan yeah. yang paling penting adalah keselamatan segenap bangsa, yeah. itu juga peran dan perangkat dari Ditjen Strahan untuk mm -hmm. e, terus memberikan katakanlah yeah. kebaikan dari tiga hal tersebut tadi. Iya. Uh, persis seperti yang Mbak, Mbak, sampaikan tadi. Kita apa, punya tujuan nasional. Tujuan nasional kan jelas gitu kan. menjaga dan melindungi kedaulatan. Kemudian menjaga keutuhan wilayah. Kemudian terakhir keselamatan bangsa. Terus saja seperti itu. Dan itu juga menjadi apa yang disebutkan di apa preambul di alimnya keempat kan disebutkan di situ mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian uh, ikut serta di dalam uh, perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mm -hmm. kan? Nah, ini hal-hal uh, yang uh, jelas sekali ini menjadi amanat, gitu, amanat dari uh, tujuan nasional kita, kemudian. Uh, kita juga melihat bahwa uh, kondisi geografis Indonesia ini ini harus uh, kemudian mempertimbangkan banyak hal di dalam mencapai tujuan nasional termasuk juga uh, faktor tadi kalau saya sampaikan geografis berarti uh, kita juga harus memperhatikan demografi kita yang kepulauan kemudian yang terakhir adalah kita memperhatikan kondisi sosial. Kondisi sosial baik itu kondisi sosial secara apa pulau-pulau, kemudian internal bangsa, dan juga kita melihat kondisi yang mengacu kepada lingkungan strategis Indonesia sendiri baik lingkungan ya. strategis ya. itu yang seperti ya. apa sih Pak Ero ini juga <laughs> mungkin sobat kewan kan belum tahu apa saja ya, ya, sih ya. sebenarnya seperti kayak juga ada uh -huh. kalau di Kementerian Pertahanan kan ada ancaman-ancaman itu juga Pak ya. Banyak. ya betul, mungkin Mbak. sekaligus betul. bisa di apa informasikan kepada masyarakat. Baik Mbak Dina, kita sering melihat perkembangan kalau saya boleh berpendapat tentang pandemi lah ya. Hmm. Pandemi ini Uh, itu termasuk juga bagi Indonesia dan saat ini bagi dunia adalah ancaman. Hmm. Sehingga kita harus uh, pandai untuk menentukan ancaman. Apakah itu ancaman aktual? Artinya ancaman yang nyata saat ini yang harus kita hadapi. Kemudian yang kedua seperti yang disebutkan di dalam uh, kebijakan umum pertahanan negara. Peraturan Presiden nomor delapan hmm. tahun 2021. Uh, bulan Januari 2021 itu ditandatangani itu disebutkan bahwa uh, ancaman itu terdiri dari ancaman aktual dengan ancaman potensial potensial artinya ancaman yang mungkin saja akan terjadi di masa depan uh, di masa, seperti itu, Pak. Ya. Oke. tetapi kita melihat bahwa ancaman yang uh, terjadi sekarang ini itu ancaman yang terlihat hmm. apakah itu ancaman militer apakah itu ancaman non militer ataukah campuran dari keduanya. Saya teringat kalau di dalam buku-buku referensi yang saya baca itu tentang traditional and non traditional threat. Kira-kira begitu yang uh, kemudian itu uh, memiliki kaitan yang ditranslate di dalam kebijakan umum pertahanan negara kita itu berkaitan sekali dengan apa bagaimana kita menentukan ancaman Kemudian dari ancaman tersebut ternyata kita tidak lepas dari situasi global, Pak. Pandemik, oke okay, kita bilang situasi global, tapi ada situasi internal. Tetapi kemudian ada lagi masalah situasi global yang mungkin bisa kita uh, lihat saat ini adalah bagaimana perkembangan uh, perang Ukraina mm -hmm. dengan Rusia itu uh, apa? terjadi hingga saat ini dan bagaimana threat itu bisa berakibat terhadap kebijakan situasi ekonomi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Indonesia demikian pak baik pak ya. kalau terkait dengan uh, ancaman contoh tadi ya. uh, kita masih berada di tengah pandemi pak ya balik lagi ada hubungannya misalnya dengan kebijakan yang memang bapak rumuskan atau ya. dibuat gitu pak ini sebenarnya termasuk faktor-faktor juga nggak sih yang akhirnya mm -hmm. akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan bapak buat dengan kondisi Indonesia seperti ini pak ya um, pasti ya Mbak ya pasti apa faktor-faktor itu akan ter apa mempengaruhi hmm. sebagai contoh saja umpamanya kalau kita apa melihat Covid-19 terus tadinya anggaran itu kan harus kita apa alokasikan ke tempat lain banyak tapi sebagian besar anggaran itu kemudian ya, kita bukan, ya. fokuskan ya kita fokuskan hmm. kepada bagaimana uh, kita memerangi Covid-19 uh, Bapak Menteri Pertahanan sebagai contoh itu sudah apa E, melakukan pemenuhan kapasitas dan memperbaiki fasilitas rumah sakit yang dimiliki oleh kemhan dengan TNI, jumlahnya itu ada 111 mbak, lumayan banyak gitu. Khususnya dalam rangka memerangi COVID-19. Kemudian kita e, me, apa, membuat rumah sakit lapangan. Kemudian e, kita menyiapkan apa? sarana yang memiliki kompetensi yang tinggi di dalam bidang apa uh, kesehatan. Kemudian kita membuat semacam early warning monitoring system yang bisa memonitor uh, banyak uh, hal tentang perkembangan situasi COVID yang ada di daerah, yang ada di uh, lingkungan kita, kemudian yang ada di luar negeri. Nah, termasuk juga Bapak Menhan memperbaiki yang luar biasanya ini memperbaiki apa uh, model edukasi. Hmm. Edukasi kita sekarang universitas pertahanan kan dulu mungkin kita hanya kenal dengan mungkin S2-nya saja dengan S3-nya. Dan sekarang beliau uh, mengembangkan sarjana S1 Fakultas Kedokteran Militer, Farmasi Militer, Teknik Militer, kemudian pembentukan program sarjana yang berkaitan dengan perbaikan uh, sumber daya manusia. Dan ini semua uh, difokuskan untuk bagaimana uh, memerangi uh, Covid-19 ini secara total. Baik. Iya. Jadi ini uh, kalau saya bisa mm -hmm. sampaikan gitu yeah. Pak, memang Kementerian Pertahanan ini tidak hanya fokus yeah. terkait dengan tadi tiga hal di awal gitu tidak. ya Pak ya. Ha, ha. Karena memang ada uh, berkesinambungan antara yeah. perekonomian juga terus yes. juga kesehatan okay. bahkan yeah. pendidikan Menteri yeah. uh, Pertahanan yeah. juga ikut andil yeah. gitu loh betul, sobat kemhan jadi memang uh, perhatian ini uh, bukan hanya timbul dari para uh, seperti Bapak misalnya nih mm -hmm. Pak Heru yang yeah. ada di apa di Rojak Serahan, gitu yeah, ya Pak yeah. tapi memang uh, menteri pertahanan sendiri juga Betul. ikut adil untuk bisa terus meng-upgrade uh -huh. dari universitas pertahanan yang memang sudah yeah. dihadirkan gitu yeah. ya Pak ya. Nah, mm -hmm. ini juga pasti. Sebelum pertanyaan, uh -huh? saya mau nanya sama Mbak nih tapi boleh, boleh, bagaimana boleh, boleh. kalau Aduh, <laughs> tanya balik nih sobat kemarin? Kalau <laughs> Menurut Mbak mm -hmm. uh, secara general Jangan ya. Jangan yang susah ya. Enggak, 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 susah oh, enggak. Okay. secara general apakah uh, kalau kita memulai sesuatu dengan memperbaiki edukasi mm -hmm. itu uh, sangat sangat penting Betul. dan komprehensif atau tidak di dalam rangka melakukan sesuatu yang besar. Oh tentu yeah. Pak, pasti yeah. ada uh, kaitannya juga karena yeah. memang pendidikan ini kan untuk melahirkan mm -hmm. anak bangsa gitu yeah. yang memang uh, berprestasi yeah. dan juga untuk mencari ilmu itu tidak perlu jauh-jauh bahkan di kita pun bisa yeah. harus mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi yeah. termasuk yeah. hari ini Sobat Kemhan, saya mendapatkan <laughs> ilmu banyak nih dari Pak Heru. Pak Heru kalau kembali yeah. lagi uh, terkait yeah. dengan uh, like, kebijakan <coughs> dari uh, pertahanan negara itu sendiri yeah. Pak, tadi kan sebelumnya ada perkembangan lingkungan, lingkungan strategis, strategis yang memang yeah. menjadi salah satu faktor utama nih dalam perumusan kebijakan pertahanan negara, nah pak, ya. kalau perkembangan mm -hmm. lingkungan strategis dan prediksi ancaman yang kemungkinan terjadi mm -hmm. pada masa mendatang itu yeah. sebenarnya bisa dibayangkan dari sekarang nggak sih pak? Bisa banget sih ya, pak mm. ya, bisa banget karena justru kita dalam rangka membuat kebijakan itu sebenarnya uh, kita pertama mengumpulkan keterangan dulu ya ini sumber informasi penentuan ancaman dari Bais TNI. Mm -hmm. Ini yang generalnya seperti itu. Tapi kemudian uh, langkah itu tidak stop sampai di situ. Kemudian kita uh, melakukan studi banding bahkan ke negara-negara lain untuk bisa memprediksi ancaman apakah inline dengan penentuan ancaman uh, negara Indonesia ataukah uh, justru uh, kontra contrary gitu dengan apa yang uh, ditentukan oleh Indonesia. Dan itu akan menjadi satu tulisan, satu analisa yang kemudian uh, akan dibahas di dalam uh, fokus grup discussion. Hmm. Dalam fokus grup discussion kita bahas dan itu melibatkan KL loh Mbak. Jadi tidak hanya Kemhan ya, oh, okay. itu KL itu uh, KL itu saya mohon maaf nih, hmm. kementerian dan lembaga pemerintahan apakah itu dari TNI, apakah dari Polri, ataukah dari Kemkumham, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri dan seterusnya yang uh, terlibat di dalam itu dan kita undang untuk membahas masalah itu. Oh, jadi bukan hanya ya, Kemenhan saja, ya, ya, Pak. Ya, tidak. Berarti tidak sebuah hanya. kementerian, ya, lembaga ya. itu juga uh, ya. turut dalam diskusi tersebut. Iya, turut okay. dalam diskusi tersebut. Jadi uh, setelah itu Uh, baru kita undang para hmm. pakar. Para pakar ini apakah Pak Andi Wijayato, ataukah Pak Edi Prasetyo, Pak Hikmahanto Juwana. Itu kita undang untuk mohon ini hasil rapat kami tolong dipandang dari aspek-aspek apa akademis. Tolong dipandang dari aspek praktisioner. Uh, beliau akan memberikan apa semacam input atau advice kepada kita. Dan itu akan menjadi dasar bagi kita. Sebelum pada akhirnya produk-produk pertahanan itu, kalau kami bilang produk strategis, ada tiga sementara ini yang masih berjalan adalah strategi, doktrin, dan apa postur. Sebelum itu kita bawa ke Camp Homeham untuk diharmonisasi, mbak. Setelah diharmonisasi, kemudian dikirimkan kembali ke kita kemudian itu sudah melibatkan sekat. Kemudian kita minta persetujuan presiden. Jadi persetujuan presiden ini kenapa kemudian uh, menempatkan uh, peraturan yang dibuat oleh Kemhan ini dalam hal ini Permenhan itu memiliki level yang sama dengan hukum positif lain hmm. di Indonesia. Artinya uh, ke kementerian lembaga lain yang uh, ada di dalam pemerintahan harus juga tunduk kepada hukum-hukum yang dibuat oleh atau legislasi yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Biasanya kalau dalam sebuah kebijakan itu ya Pak ya butuh proses berapa lama sih karena kalau tadi dijabarkan itu tampaknya ada pihak-pihak terkait juga yang ikut merumuskan lah seperti itu. Biasanya prosesnya berapa lama Pak? Prosesnya itu lumayan ya Pak ya. Tapi ada beberapa hal. Yang pertama kalau dia masuk di dalam uh, apa, program registrasi nasional, hmm. prolegnas, berarti dia harus diselesaikan di dalam hukum itu harus diselesaikan atau regulasi itu harus diselesaikan dalam satu tahun. Tapi kalau kemudian itu menjadi kebijakan dari Pak Menhan atau kebijakan dari yang lain menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang dinamis, itu bisa belum nggak masuk dalam prolektas kemudian oke okay, tolong masukkan ini masukkan ini kita sebagai staf harus mendukung pimpinan bagaimanapun bentuknya itu juga harus kita selesaikan demikian baik yang penting ya. adalah harus izin juga ya, dari betul, uh, betul. Pak Menteri Pertahanan dan uh, nantinya akan disampaikan juga kepada Presiden Republik Indonesia betul. seperti betul. itu baik betul. nah lalu juga Pak um, kalau kita bahas tentang isu di beberapa media juga, yang mm -hmm. diantaranya ini menyoroti pada pembangunan postur pertahanan hmm. negara, yang memang juga yeah. membutuhkan banyak anggaran, Pak. Ini kan memang yeah, di samping yeah. ada pemenuhan uh, yang memang akan dilaksanakan melalui perumusan rencana induk pemenuhan kekuatan mm -hmm. pokok. Nah, ini maksudnya seperti apa sih, Pak? Mungkin biar uh, dengan bahasa Pak Heru agar masyarakat juga bisa tahu, apalagi kalau terkait dengan anggaran seperti itu, Pak Heru. Iya. Yeah. Uh... Saya juga mencoba meluruskan bahwa seolah-olah e, kita ini pengen anggaran pertahanan ini gede gitu ya, mm -hmm. besar. Padahal enggak juga mbak. Kalau instruksi dari Pak Menhan itu kan e, anggaran pertahanan enggak usah, di, enggak usah dinaikin. Cukup setiap tahun ya 0,8 persen saja. Kan sudah luar biasa itu beliau punya pemikiran. 0,8 persen mbak bayangkan. Cuma kemudian eh, dalam Renstra yang lima tahun setiap lima tahun itu beliau bilang kalau gitu Renstranya itu dipanjangkan. Renstra, renstra? jangka panjang itu apa, Pak? Rencana, apa strategi. Okay, rencana strategi. Oke rencana strategi sobat <keman. laughs> Iya iya. Jadi Renstra itu di tahun 2020 sampai 2044. Eh, mm -hmm. Jadi ada lima renstra mbak kalau kita uh, anggap saja di dalam satu renstra itu kita dapat uh, satu tahun dapat sepuluh miliar mm -hmm. US dollar, kemudian kita ambil bahwa lima miliarnya itu untuk biaya belanja pegawai, belanja pegawai itu gaji, pembelian-pembelian yang kebutuhan lah ya, ya Pak. sifatnya mm -hmm. untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu uh, kita sudah berikan. Berarti yang 5 miliar lagi lah yang bisa kita gunakan untuk membeli senjata, membeli perlengkapan, memperbaiki apa uh, kondisi pasukan, moral pasukan. Nah, yang 5 miliar ini Pak, ini kalau dikali 5, jadi banyak. Jadi 25 miliar US Dollar. Nah, itu yang kemudian uh, menjadi argu atau diskusi yang... Lumayan panjang, panjang ya, lumayan panjang. Padahal harusnya uh, maksudnya apa? Tolong jelaskan dulu gitu. Jelas kita jelaskan. Oh, untuk lima Renstra bukan untuk menaikkan anggaran yang 0,8 persen kemudian membebani uh, APBN dari apa negara Indonesia kan itu nggak nggak bijak gitu. Tapi ini sangat bijak kalau menurut saya demikian, pak. Okay. <laughs> Ya, ya memang kebijakan harus dihadapi dengan Asal. seorang yang bijak gitu sama teman. Ya. Baik, Pak, ini kan memang uh, kalau kita bahas terkait dengan kebijakan pertahanan ya. negara ini butuh ya. waktu yang lama sekali gitu ya, mm -hmm. Pak ya. Tapi memang pada intinya semua balik lagi untuk uh, bangsa Indonesia kita ya. tercinta ini. Ya. Pak Heru, kalau misalnya um, sementara fakta menunjukkan bahwa kondisi saat ini kan memang industri pertahanan mm -hmm. kita ini masih tertinggal dengan negara-negara maju katakanlah yeah. seperti itu ya Pak. Memang e, negara lain yang relatif lebih mudah dalam pengembangan yeah. industri pertahanannya. Yeah. Ini mungkin Bapak bisa jelaskan atau e, beri informasi gitu mm -hmm. kepada masyarakat kebijakan untuk mendongkrak kondisi industri pertahanan yeah. ini yeah. E, baiknya seperti apa sih Pak? Makanya e, caranya adalah yang pertama kita pertama adalah mempunyai kewajiban untuk me, apa, menggunakan produksi dalam negeri. Hmm. Kita bandingkan dengan kawasan kita sudah lumayan, lho, mbak. Lumayan uh, kita buat senjata sendiri, kita apa senjata senjata ringan, senapan. Kemudian kita bisa buat panser, Kita kerjasama untuk membuat tank. Kemudian kita sudah bisa membuat pesawat. Terus kapal kita juga dibeli sama Filipina artinya bahwa uh, produksi Indonesia itu nggak malu-maluin gitu hmm. secara uh, standar internasional diakui bukan yang paling bawah lah bukan yang paling yang bawah kan? saya cuma apa uh, membandingkan bahwa Singapura mampu untuk memproduksi senjata-senjata uh, juga walaupun Singapura tidak memiliki apa sumber daya besi atau sumber daya Mineral, tapi Singapura memiliki uh, manajerial yang uh, lumayan bagus, dan itu sebenarnya bisa dicontoh oleh Indonesia. Kita, negara yang memiliki banyak kemampuan, tinggal uh, bagaimana kita memanage dengan baik. Nah, kaitannya dengan uh, pertanyaan Mbak tadi, uh, kita bisa sebenarnya setelah menghargai produksi dalam negeri. Kemudian kita uh, melakukan join apa uh, join research, join production, uh, whatever it is for mm -hmm. kita bisa melakukan dengan negara-negara lain. -negara. Uh, yang dicontohkan antara Indonesia dengan Korea Selatan itu bagus banget. Walaupun uh, melalui sesuatu yang mungkin pahit dan manis gitu. Uh, nanti nggak lama lagi, mudah-mudahan ada pesawat hasil dari joint uh, apa join research joint uh, production antara Indonesia dengan Korea Selatan itu keluar mbak diproduksi dan itu kan lumayan bagus gitu kan lumayan bagus dan itu juga membuktikan bahwa Indonesia ini nggak kalah orang-orangnya pintar-pintar mbak cuman waktunya aja yang belum. Uh -huh. belum pas mungkin SKM-nya juga perlu ditambah lagi gitu exactly. ya pak ya yeah. baik yeah. pak <coughs> memang ini ada pertanyaan inti juga nih pak perkembangan yeah. situasi memang terjadi di kawasan laut yeah. Cina Selatan ini kan yeah. juga lagi memanas seperti itu bagaimana <laughs> pak untuk konsep kebijakan pertahanan negara yeah. untuk menghadapi isu laut Cina Selatan ini yeah. ada yang memang harus difokuskan pak saat ini mm -hmm. ya kita uh, melihat ada dua hal kalau kita bicara masalah itu kita melihat uh, masalah ancaman yang terjadi kembali lagi kepada analisa lingkungan strategis, tapi kemudian kembali kepada ancaman yang uh, muncul di Laut Cina Selatan. Itu uh, kita melihat bahwa terjadi eskalasi, Mbak. Eskalasi dari yang tadinya itu damai, situasinya semakin ke sini semakin meningkat. Kalau kita melihat, uh, mungkin dalam School of Thought dari realis, mbaknya, uh, Hans Morgan tahu mengatakan, uh, oke, okay, kita melihat dunia itu dari dua hal. Yang pertama, dengan kekuatan balancing of power atau bandwagoning. Dua pilihan itu sebenarnya, Mbak, kalau kita masuk ke dalam teori. Pilihan bandwagoning, kita lakukan kalau kita tidak punya kemampuan untuk melawan atau membalance kekuatan yang ada di dunia kekuatan global atau kekuatan untuk membalancing of power kalau kita sudah cukup kuat. Bagaimana Indonesia dalam hal ini bisa uh, menempatkan dirinya? Apakah dia menjadi bandwagoning ataukah menjadi balancing of power? Oh tidak, kami tidak dua-duanya. Kami lebih milih Uh, berpikir tentang konstruktivism. Hmm. sebagai nah, contoh okay. banyak konstruktivism Indonesia terlalu besar untuk menjadi negara yang pro terhadap negara yang lain baik yang paling penting okay. saling mutualisme gitu yes, juga ya Pak betul, ya. karena memang betul. untuk mengembangkan uh, suatu bangsa itu butuh kerjasama betul. jadi tidak ada tuh Indonesia musuh dengan negara lain betul. tapi yang pasti mungkin ada sesuatu yang kerjasama yeah. nanti yang kita tidak tahu di masa depan pak heru terakhir yeah. boleh deh pak closing statement yang disampaikan dan juga pesan kepada sobat kemhan pak yeah. di sini boleh nih pesan untuk sobat kemhan terkait kebijakan pertahanan negara yeah. silakan pak heru baik mbak uh, mbak dina terima kasih sobat apa mbak sobat kemhan sobat pak kemhan. Ya. sobat kemhan uh, uh, ini merupakan satu kesempatan bagi saya untuk memberikan penyampaian tentang bagaimana sih sebenarnya kebijakan Uh, yang diambil oleh negara ini dalam bidang pertahanan mm -hmm. di dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Indonesia benar-benar dalam kondisi yang aman khususnya dalam bidang pertahanan tetapi tidak bisa terlepas dari keterkaitan uh, apa pertahanan ini dengan uh, kementerian atau lembaga-lembaga lain yang uh, memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap uh, negara Oke dalam hal ini berarti saya boleh menyimpulkan bahwa uh, antara Kementerian Lembaga dibutuhkan satu komunikasi kerjasama dan uh, uh, kontribusi yang uh, pada ujungnya adalah memberikan dukungan pada akhirnya adalah memberikan dukungan kepada negara dan bangsa Indonesia. Jadi Baik, harus ya. ada komunikasi ya kerjasama yeah. yang paling penting adalah untuk dukungan yeah. demi Indonesia lebih maju lagi ke betul, depannya. Betul, Pak Heru, terima kasih telah terima menyempatkan waktunya. Tiga puluh menit tidak terasa ya, Pak ya. Sangat. Sudah hadir nih dalam Defense Advocate bersama <laughs> yeah. dengan Brigjen TNI Okto Heru Ramsi Sip yeah. MSc selaku Dirjak Strahan Kemhan Hi. RI. Yeah. Terima kasih Pak Heru, sukses yeah. selalu, sehat selalu ya Pak yeah. ya. Baik, semoga segala tugas bisa dijalankan dengan lancar, dengan yeah. baik untuk kedepannya depannya. Baik, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Okto Heru Ramsi. Selaku dirjak tentu kita masih akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten lainnya lagi Dan juga dengan tema-tema yang lebih menarik lagi untuk episode berikutnya Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan juga komen apabila ada Sobat kemhan yang ingin bertanya-tanya Atau mungkin ingin menyampaikan aspirasinya, boleh silahkan komen nanti langsung ditanggapi oleh Pak Heru <laughs> Dan juga dengan narasumber Baik, yang lainnya lagi Terima kasih atas kebersamaan Sobat ya, kemhan Saatnya saya Suara Madina undur diri dan juga tetap jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Sampai ya. jumpa. Salam sehat selalu mbak. Kita pakai lagi Terima, ya, kasih. Pak, Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.